Tebusnya teng mriki lho, Pak. Pasien diduga mengalami penyakit kecetit. Sudah 3 tahun. Waduh, punggungnya. Punggungnya kecetit. Jadi udah 3 tahun sakitnya ini. Waduh. Wah, ini Gusti Allah. Wah. Proses pemijatannya. Kalau kecetit ini peredaran darahnya enggak lancar yang daerah sini nih. Nanti bisa nyaut ke sini tapi bisa sampai ke sini. Itu bisa terjadi stroke ringan kalau dibiarkan terlalu lama istilahnya enggak ditangani. Perlu di kendorin. Aduh, iku Pak. Aduh ya Allah. Aduh Pak, iku Pak. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Kerasa banget. Aduh. Aduh ya Allah. Sebenarnya habis dipijat itu dibekam lebih bagus ini. Darah yang kotornya nanti keluar semua. Aduh. Ini bekam Semarang. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, Pak. Iku, Pak. Aduh, Pak. Ya Allah. Aduh. Iya, berkaitan nih. Tapi awalnya dari sini, bisa dari sini. Awalnya dari sini, Pak. Awalnya dari sini, Pak. Ini awalnya dari sini, apa asalnya? Jatuh kok, nggak sehingga sini. Sehingga aku, iya, ya. Kurang-kurang ngerti kejadian, Pak, nanti, Pak. Ujung-ujung kalau mereka ini kok pokoknya manteng tak bujuk-bujuk ya orang mari. Terkadang apa angkat beban berat. Oh lah mungkin. Yang dirasakan. Oh mungkin angkat aqua mungkin Pak. Iya itu bisa dari angkat berat. Cuma nggak dirasa kadang. Jadi berlarut-larut akhirnya penyumbatan dari sini kan nggak lancar kan. Sementara rasa itu di sini bu, nemen di sini. Tapi kok dipijit rasanya cemberut ya. Aduh, ada yang lagi kok. Proses pemijatan, pemijatan kecetit. Ini sudah 3 tahun dirasa. Aduh. Anginnya sampai merah ini. Aduh. Kelihatan. Aduh, Pak. Dari warna merah kulitnya. Ini sudah campur angin nih. Darahnya enggak lancar. Harus dikempur uratnya ini. Sudah terlalu lama ini. Aduh Pak, ya Allah. Merah ya. Masih tenang Pak, ya Allah. Aduh.
Ya Allah, Pak. Gimana Pak Supri? Aduh, ya Allah. Lumayan, lumayan. Nah. Ini buat narik pinggangnya. Ini buat narik pinggang, caranya seperti ini. Ya. Yang kanan. Sebenarnya udah dipijitin ke tempat lain, cuma pas nggak kena uratnya. Jadi pasien ini pernah pijit di tempat lain, cuma tidak pas dengan yang dengan sakitnya. Ini pasien dari Semarang. Ini dari Semarang nih. Datang ke Jombang. Merah ini campur masuk angin. Gimana Mas setelah dipijit? Alhamdulillah mantap. Jadi udah ngerasain 3 tahun ngerasain sakit kecedet apa itu? Iya. Jadi daerah yang pinggang sama di atas pantat itu peredaran darahnya tuh enggak lancar. Terlalu lama. Udah pijit ke sana kemari cuma ya mungkin kodarnya belum pas uratnya. Jadi alhamdulillah setelah dipijit jadi enteng ya Mas ya. Mantap kok. Ini jauh-jauh dari Semarang datang ke Jombang. Oke. Okay.